Deva Mahendra dan Mika Tambayong punya resep untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ternyata, ada tips khusus yang harus selalu dijaga agar rumah tangga tetap terjaga keharmonisannya. Deva Mahendra sangat mementingkan komunikasi dalam pernikahan. Hal ini selalu dijaga oleh aktor pemeran film, ipar adalah maut, itu agar tidak ada yang memendam satu sama lain, dan hal lain yang dianggap penting oleh Deva Mahendra untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah selalu menganggap momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang istimewa. Bukan sekedar mempererat, tapi juga saling mengevaluasi agar bisa menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Dengan cara ini, menurut Deva Mahendra, siapapun bisa membangun keluarga yang harmonis dan setiap pasangan harus terus belajar dan memahami satu sama lain.